bisa disirami ini ya. Yeah. Oh, warung hidupnya bisa disirami. Ini apa ini? Ini posko berbotong gorengan satu. Mana dapurnya di mana? Desa mau apa jenengnya lah? Menawan. Menawan? Iya. Desanya sungguh-sungguh menawan yang ada di Kudus. Ini ibu-ibu yang tiap hari masak berapa kali sehari, Bu? Puasa. Oh, karena puasa masaknya sekali. Dan inilah dari hasil jamur tonggo. Ada apa ini maksudnya? Rosella. Dibuat minuman biasanya. Terus kemudian ini dari mereka. Godong kelor. Biasanya dimasak jangan bening. Ya, saya kira kebutuhan gizinya terpenuhi ini. Jadi ada vitamin C-nya, buah-buahnya sudah ada, ya proteinnya ada, daun kelor yang sanggup jamu, komplit semuanya ini yang diberikan. Mudah-mudahan ini bisa menggelinding terus ke masyarakat dan dijadikan contoh. Jogo Tonggo itu seperti apa? Itu sederhana kok. Ada lumbung pangannya, ada yang relawan memasak, dan membantu mereka yang sulit. Termasuk yang, Pak, saya nggak dapat bantuan, Pak. Oh, rasa repot, rasa sibuk, rasa bengok-bengok, tetap makan biar Bulurah membantu, biar tetangga membantu, biar relawan membantu, biar ibu-ibu bisa masak juga membantu. Gitu, ya. Yeah. Ini kebiasaan panjenengan, saya memiliki lokasi untuk optimalisasi pekarangan. Ini saya punya demplot yang ini di sepanjang jalan ini. Ini. Nggih. Ini kita lama saja lagi. Ini warga, Pak, ini warga. Nggih. Kalau yang ini mereka punya kesadaran untuk menandur, Pak. Oh. Jadi mereka dari warga sendiri, terus mereka nyuwun sewu karena kebutuhan mereka ini bisa. Terima kasih, hati-hati. Nggih, lebih ini, Pak. Sudah berapa tahun ya berarti ya? Ini 2014, Pak. Tapi sayang belum bersertifikat, Pak. Loh ini, Pak. Ini rumahnya ini siapa? Ini dulu punya warga beli, Pak, mereka. Oh, dibeli? Mandiri. Oh. Ini buat warga, ya. Oke. Okay. Ini setiap warga. Tonggok, terong. Nah, ini kira turusnya itu ditanami kan ada apa-apa. Sawi, lombok. Jahe. Jahe. Ya, oh, ini ada tomatnya. Iya. Yang di sana ada yang sembuh-sembuh. Ini kalau mau kerajinan itu apa? Namanya Pak Sogen. Jahe. 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 Ini contoh yang cukup bagus terkait dengan yang disebut warung hidup. Nah, jadi warung hidupnya seperti ini ya. Jadi siapin gini dong. Oh, ini bisa disirami ini lah. Warung hidupnya bisa disirami. Pak, kan ketemu di kota dulu air bisa sampai sini. Iyalah. Katanya lopo sing ora iso, gere gelem karo ndonga mesti iso insyaallah ya toh. Ya tapi Pak. Sertifikat pecah. Tiba-tiba pecah wae apa ngene ora iso pecah hati Pak. Karo ngatus mesti. Sampun Pak. Alah ngene. Bentuk mau wul-wulan ngono. Mas apa jenenge? Pak Mansur. Pak Mansur. Dalane pundi? Menawan mriki. Menawan. Nggih. Nyalike pundi? Saya Kendal, Pak. Oh, cedak to. Nggih. Kendal rene. Wis telepon bojone. Terus, Pak. Terus. Nah, terus sampean kok langsung gelem rene kok ora usah mulih wae. Kesadaran sendiri, Pak. Wala tenan. Ya kita disebut Pak RT, Pak, alhamdulillah. Kenapa kok punya kesadaran sendiri itu apa? Ntar kalau anu Pak menular keluarga saya gini. Lah kok penyakitan, Pak? Hah? Mboten. Sehat. Panas-panas, demam, batuk. Batuk? Mboten. Pilek? Enggak pilek. Duit-duit? Mboten gajah. Ya wis ae mete kontrol. Anggere duit mesti ora duwe. Ya wis sehat-sehat kabeh ya Mas ya. Nggih, ya.